Ya, selamat pagi sahabat mancing, sahabat bagong, sahabat JKT Fishing Guide. Bareng lagi sama gue Bimo dari JKT Fishing Guide. Sekarang gue lagi ada kembali ke Jogja kembali, tapi kali ini kita nggak mau balik lagi Karang Asri, takut bagong kayak di episode kemarin. Sekarang kita lagi ada di Westlake Resto and Restoran di Yogyakarta. Coba lihat nih, ini kolamnya bentuknya kayak gini. Ini kolam mancing plus kolam rekreasi buat keluarga. Jadi terus juga ada restorannya, juga ada resortnya buat kalian yang mau nginep di sini. Dan kali ini gue nggak sendiri mancingnya, gue ditemenin sama temen gue yang dari Jogja nih. Ada Bro Nando. Halo. Dari YouTube-nya apa, Bro? Dari First Person Angler. First Person Angler. Jangan lupa nih kalau mau dilihat kegiatan mereka subscribe. Di Westlake, di subscribe juga. Setiap minggu update. Nah, di sini kita sekarang pengen coba cari-cari apa, peacock bass sama toman peacock ya, bass, Bro? Toman, targetnya toman sih. Targetnya toman, tapi nanti selingannya peacock bass sama pacu, bawal. Tilapia juga gede-gede. Oke. Bagaimana mau lihat sensasi strike di Westlake? Tunggu aja. Gas. Masih dia diam. 10 detik kah, 15 detik, nanti gerakin lagi. Dan gede-gede dong. Strike nih. Iya. Ini pakai apa? Ini apa nama lure? Nama lure gua di sini? Pensil, lihat deh sih. Top water pensil. Top water. Terus tapi di bomin pakai roti bawahnya. Terus kita castingin gitu aja. Dapat. Lucu juga ikan sini. Apakah ini cuma bagi-bagi seperti di Karang Asri dan Balai Kambang? Enggak, kan kita sama Bro Nando lah. Yo. Lagi dia lagi casting nih, nyari peacock bass di samping. Belum makan tapi. Makan. Coba lagi nih. Coba. Mandi bagi-bagi aja nih, Bro. Kita mandi bagi-bagi biar seger. Tap. Few inches later. Kita lagi casting terus dapat ada yang kesambar. Enggak tahu nih apaan. Apa ini belum mau naik? Sekian ya. Oh, peacock. Peacock besar. Kena badan tadi. Kena badan, enggak apa-apa. Nonong. Mantap, Bro. Eh, kita serok dulu kali ya. Tuh peacocknya. Sikla monoculus. Nih yang dapat ini. Sikla monoculus. Hari ini naik nonong. Ini ada jendongnya lucu banget sini. Kelohan dia punya jendongnya. Masuk dulu dong. Masuk dulu. Ekstrim ya aku ya pakai. Mantap. Bye. Kameramen sama. Ukuran lumayan lah, 2 kilo ke atas. Mata aja ini. Many months later. Pelan-pelan. Pakai
umpan ikan kecil, anak ikan. Mantap. Diemin samping. Let's go. Nanti sini dong, sini dong. Bar. Awas tadi. Tang. Soalnya tadi gue lihat banyak itu tenggakan di sini. Oh ya? Iya, banyak lempar naik. Kiri. Ke dalam ini. Oh, lepas. Dilepas pakai open. Nah. Oh, cantik. Coba. Lihat cantik banget. Akhirnya dapat peacock sendiri. Ini ikannya, lihat. Mulutnya gede. Main berarti 1 kilo paling. Main lah. Cukup lah ya. Cukup buat video. Asik. Dalam kayaknya tadi. Dalam, dalam. Ini kan nih. Sini. Ya itu tahu yang panjang. Oke. Siap. Nice. Mantap. Meanwhile. Dapat lagi. Peacock kecil. Terbang. Mantap. Duh. Berani. Six, double track. Ya, lihat tuh. Nih gue dapat. Sini rilis dulu. Apa itu? Ikut juga? Dadah! Ya, ya dapat lagi ya model. Double strike bro. Pikoknya di sini, cakep lah. Pinggiran aja nih. Di pinggir-pinggiran pakai ikan hidup. Anak kecil, ah, ikan kecil lah. Ikan-ikan kecil, anak-anak kecil yang segini. Anak-anak ikan yang segini-segini. Pinggiran, banyak. Mereka lagi nyari yang toman-toman di sini. Lanjut. Halo sahabat bagong, sahabat mancing. Ini half time report dulu kan. Udah memasuki jam makan siang, jam 1. Untuk kita sekarang udah dapat beberapa peacock bass. Yang gede itu ada 2-3 biji lah. Yang gede, yang kecil masih ada 1. Terus tadi Nando sama Prabu casting di sono. Sono jauh, sono tuh dapat lele sama red devil. Di sini kita sama Bro Victor masih nyari ramen-ramen aja. Kayak perih banget, nggak perih sih, panas, nggak panas juga, cuma malas aja jalan-jalan. Di sini kita bawalnya kita bombin pakai roti, terus kita castingin pakai tobo telur gitu. Oke, ntar kalau misalnya dapat update-update, dapat toma, dapat apa, ntar gua update lagi. Yang pasti ini nggak seperih Karangasri lah, better than Karangasri, jadi kayak lumayan happy, tersenyum, tidak menangis. Mari berprestasi. 1 hour later. Ini hitungannya nggak dapet. Itu di nggak dapet dis. Naik pun dis ini. Dapat ini naikin lah. Nggak. Hiburan. Hadiah hiburan. Ini hiburan ini. Ini nggak sah ini. Sah gitu ya ikan bodoh ya. Nggak sih. Ambil, ambil. Oh cuman tadi ada. Oh cuman tadi ada jaring. Oh cuman gajah. Dah. Nggak. Gendong lah. Gendong-gendong gue sih gendong gue enak. Kurang, jaringnya kurang. Siang-siang sudah banyak bebek-bebek berkeliaran. Mancing di sana enak harusnya. Ke bebek-bebek. Sengget aja bah. Eternity later. Oke. Sore-sore pikiran pakai anak ikan dapat peacock bass. Belakang aja nggak main. Mantap. Oh.
Sore-sore casting. Pakai apa tuh? Pakai Ima Sukari Deep. Ima Sukari Deep tuh. Mantap. Dadah. Agong, nih sekarang udah jam 5:30 nih. Sebelum gelap, kita pengen closing dulu. Overall mancing di West Lake ikannya bagus-bagus, terus juga bawalnya gampang banget bisa di casting. Kalau mau di casting tuh kumpulin dulu pakai roti kayak tadi pagi-pagi, terus coba pakai yang top. Di casting pakai top water, lur. Top water lur. Terus kalau peacock gimana cara nyarinya? Kalau peacock tuh bisa di casting pakai fibra. Recommended fibra sih. Recommended fibra. Tapi ntar kalau udah mulai bosan, mulai capek, langsung pakai live bait aja. Pasti dapat. Pasti makan. Ukuran ikan kecil-kecil. Baby, ikan baby, nila, tombro, ukuran 7 cm paling, segituan paling. Jadi pengalaman mancing di West Lake bersama dengan Nando dan kawan-kawan dari YouTube-nya apa? Dari First Person Angler. Jangan lupa di subscribe ya. First Person Angler. Ini ya. Ada di bawah sini. Banyak nih video-video di West Lake. Besok kalau mau lihat langsung ke sana aja. Dan untuk ucapan terima kasih kita punya hadiah sedikit. Waduh, dapat hadiah. First Person Angler spesial dari Jagger Fishing Guide. Karena kita sudah dibantu untuk mendapatkan peacock bass. Wede. Kita bikin baju peacock bass, ya gak? Wih, mantap. Nih. Buat First Person Angler nih. Terima kasih banyak. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Oke, segitu aja mancing kita kali ini di West Lake. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen video ini di YouTube channel JGT Fishing Guide dan juga JGT Fishing Guide sama dan juga First Person Angler. Di follow juga Instagramnya @JGT Fishing Guide. Instagram sama Fernando Sulistio dan JGT Fishing Guide. First Person Angler, signing out. Bye bye.